Siaran Otai Bolafans.fm kembali bersiaran pada pagi ini, hari Khamis 23 jam awal 4:40 Hijrah bersamaan 7 Januari 2021 bersama saya Ustaz Somad Azmi Ismail UFAI. Mari bersiaran bersama anda semua. Kita telah pun seminggu berada di dalam tahun baru 2021 ni ya, walaupun sudah seminggu tapi suasana tahun baru masih lagi terasa, masih lagi hangat ya, masih lagi ada yang ketika menulis tersasul menulis 2020 ya kan, kita masih merasakan tahun 2020 itu masih bersama kita. Sebenarnya telah pun seminggu kita meninggalkan tahun 2020, melangkah ke tahun 2021. Dan harapannya tahun 2021 ini adalah tahun yang baik untuk kita ya. Jadi bagaimanakah pagi, suasana waktu pagi di tempat anda? Diharapkan semuanya okey. Apakah dan di sini, di Ipoh ini, suasananya pada pagi ini mendung saja ya, kerana sekarang ini musim hujan dan ya, ada sekat-sekat tempat sekat negeri mengalami musibah banjir. Jadi inilah suatu yang tidak mengembirakan bagi kita, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan semua mangsa banjir selamat ditempatkan di tempat yang bersesuaian, dan mudah-mudahan mereka selamat dalam keadaan sihat walafiat, dan ya, kita semua ya dalam pemberian Allah SWT, dan dijauhkan dari wabak COVID-19 terutama ini, insyaallah amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita mulakan siaran kita dengan sedemikian hiburan santai-santai pagi ini ya, santai-santai pagi ini kita mulakan dengan lagu dari kumpulan legenda, kumpulan Eliket. Ya, kita akan pilih lagu dari kumpulan Eliket, tapi ada lagu ini ya, lagu ini kalau kita masih ingat ya, lagu ini memang kalau masih ingat lagi, lagu ini adalah satu penceritaan kisah cerita yang tak kesampaian kerana terhalang, tak boleh telefon lagi, tak boleh jumpa lagi. Jadi kita dengarkan lagu dari Eliket, Jangan Telefon Lagi. Dengarkan dari Eliket. Thank you.
Itu dia lagu dari kumpulan legenda Alley Cats, Jangan Telefon Lagi. Jadi sebenarnya banyak lagi lagu-lagu popular Alley Cats yang kita kena, kita ketahui, tapi lagu ni ya sebenarnya jarang-jarang diputarkan di radio. Ya, tetapi bagi mereka yang mengikuti kumpulan Alley Cats, mereka akan tahu adanya lagu ini. Lagu ini ya berbentuk satu penceritaan yang simple saja tetapi sangat bermakna dan tidak begitu mendayu-dayu. Simple ya, seolah-olah jejaka di dalam lagu ini boleh move, kata orang sekarang boleh move on. Boleh teruskan kehidupan ya. Tak ada mendayu-dayu. Selalu kalau lagu putus cinta ni mendayu-dayu kan, iramanya seolah-olah merayu sukma. Sukma merindu tetapi lagu Jangan Telefon Lagi ini hanyalah mungkin hanya sebagai satu bentuk protes nyap terhadap seorang jejaka, terhadap ibu aweknya ataupun girlfriendnya atau teman wanitanya yang menghalang perhubungan mereka. Jadi zaman dulu telefon kat rumah. Jadi kalau dah mak pegang telefon kata tak boleh, tak boleh lah. Macam sekarang ni ada handphone, ada WhatsApp, jadi agak sukar lah ibu bapa nak menghalang anak-anak bercinta ni ya. Jadi kalau dah anak-anak kita tu bercinta ya, ada hubungan yang serius, hubungan yang sangat rapat, jadi kita carilah sehingga ibu bapa carilah jalan bagaimana untuk menyatukan kedua-dua ke anak kita ini dan pasangannya ke gerbang perkahwinan. Jadi walaupun perkahwinan itu satu tanggungjawab, tetapi ianya adalah satu cara yang halal, dibenarkan dalam agama Islam untuk meneruskan hubungan hubungan antara seorang muda dan dara. Begitu ya, pasangan lelaki dan wanita. Lain daripada perkahwinan, daripada pernikahan, ianya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jadi itulah yang perlu difahami oleh setiap ibu bapa. Maka kita ya ambillah sikap yang positif terhadap perkara ini. Jadi kita sudah semakin hampir sampai ke destinasi kita. Jadi kepada yang bekerja, teruskan bekerja. Kepada yang bekerja dari rumah, teruskan bekerja dari rumah. Dan kita jaga kita, mudah-mudahan kita semua sihat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT terhindar dari wabak COVID-19 ni, insyaAllah. Jadi sampai di sini dahulu siaran kita pada pagi ini, dan bertemu kita pada siaran-siaran yang akan datang. Saya Nusasu Azmi Ismail UMAI mengucapkan menamatkan siaran ini dengan kalam yang mulia bila ada topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.